Berapa sih biaya pengecasan motor listrik Uinflight T3? Uinflight T3 menggunakan baterai 60V 20Ah dan dinamonya 800 watt. Ngecasnya cuma butuh 5-6 jam sampai penuh. Dan untuk alat pengecasannya sendiri input powernya cuma 220 watt aja. Jadi gak terlalu banyak makan listrik, guys. Cara menghitung biaya listriknya begini. Input power alat cas dikali durasi pengecasan. Jadi 220 watt dikali 6 jam pengecasan. Hasilnya 1320 watt. Dikonvert ke kWh menjadi 1,32 kWh. Tarif untuk daya listrik 900 itu di angka Rp1.352 per kWh. Jadi 1,32 dikali 1.352. Hasilnya 1.784. Jadi kalau dibulatkan setiap kali pengecasan sampai baterai penuh biayanya cuma 2.000-an aja dan bisa dipakai jarak tempuh maksimal 60 km.